Anya Geraldine mengaku nyaman jadi selingkuhan. Selebgram sekaligus artis Anya Geraldine mengaku nyaman memerankan karakter selingkuhan alias pelakor. Diketahui, Anya Geraldine berperan sebagai Lydia, yang merupakan seorang wanita selingkuhan, dalam serial Layangan Putus. Nantinya, Anya Geraldine akan kembali dalam Layangan Putus yang akan hadir dalam format film. Peran Anya pun tak berubah, ia tetap berperan sebagai Lydia di film yang akan tayang pada tanggal 21 Desember tahun 2023 itu. Anya Geraldine mengungkap nyamannya berakting di film. Hal itu lantaran Anya Geraldine bisa berubah-ubah sosok sesuai dengan karakter yang diperankan. Menurut Anya Geraldine, dirinya lebih nyaman main film dibanding profesinya selama ini sebagai model, YouTuber, dan selebgram. Anya mengaku sangat nyaman jalani karir di dunia akting karena bisa memerankan berbagai karakter di setiap proyeknya. Awali karir sebagai model kemudian viral sejak jadi YouTuber dan bergeser ke selebgram, Anya merasa profesi sebagai aktor lebih bisa dinikmati. Anya merasa bahwa berkarir di dunia akting tidak menimbulkan perasaan malas, sekalipun disadarinya setiap proses syuting sangat melelahkan. Menurut Anya Geraldine, memerankan karakter seorang perempuan yang jadi selingkuhan sangat menantang untuknya karena jauh dari kehidupan pribadi.